kegelisahan orang tua mengenai pergaulan remaja saat ini, dan kebutuhan menghasilkan generasi yang Islami, berwawasan, serta berintegrasi, mendorong dibentuknya Pondok Pesantren Mazaya Islamic Boarding School atau SMP MIBS. SMP MIBS terletak di bagian barat Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Meskipun berada di wilayah kota yang sedang tumbuh, SMP MIBS berada di lingkungan asri dan tenang yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah menengah pertama yang berdiri sejak tahun 2015 tersebut merupakan sekolah unggulan yang sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah atau BANSM. Nah, SMP Mazaya Islamic Boarding School ini merupakan sekolah yang bernaung di Yayasan Mazaya Insani dan juga didirikan atas dasar swadaya masyarakat. Adapun tujuan dan komitmen sekolah Mazaya ini didirikan adalah untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan visi dan misi SMP Mazaya, yaitu menjadi sekolah yang unggul dan membentuk pribadi yang berkarakter Islami, berintegritas dan kompeten, dan juga didasari akhlak mulia, kepribadian bangsa dan berwawasan lingkungan. Untuk mendorong santri menjadi insan yang alim faqih, SMP MIBS menekankan para santri memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mereka dibekali ilmu agama untuk menjadi juru dakwah berskala nasional dan internasional. Sekolah itu juga memiliki program penghafal Al-Qur'an. Sementara itu, nilai-nilai akhlakul karimah ditanamkan para guru dan pamong dengan pembiasaan SHSS, yakni senyum, hormat, salam dan sapa. Di awal pendidikan, siswa MIBS menjalankan masa pembentukan karakter anak bangsa atau perkasa selama 3 bulan awal sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menggembleng santri agar siap beradaptasi memasuki dunia sekolah dan pesantren. Program akademik dan pesantren berjalan dengan saling melengkapi dan beriringan. Kegiatan belajar mengajar di SMP MIBS dilaksanakan dengan menerapkan metode small class atau kelas kecil. Hal ini untuk mewujudkan keseimbangan interaksi dan pendampingan guru terhadap siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Untuk mendukung keberhasilan di program akademik kami didukung oleh guru-guru yang linier, yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan juga kami menggunakan sistem pembelajaran tuntas yang di dalamnya kegiatan belajar dan mengajar tidak ada PR, kemudian tidak ada penugasan di luar-luar jam KBM sekolah. Selain itu, kami juga di sekolah didukung oleh beberapa tenaga pendidikan seperti tata usaha yang kompeten di bidangnya, kemudian kebersihan, keamanan, dan juga staf-staf lainnya yang mendukung dalam keberhasilan akademik. SMP MIBS juga didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meraih prestasi, juga untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa. Setelah masa perkasa, kita lanjutkan dengan LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Ini tujuannya adalah untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa dan siswi kami yang ada di sini. Kemudian minat dan bakat kita tunjang dengan adanya beberapa ekstrakurikuler. Kalau di SMP Mazaya kita buat 2 ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler wajib dan juga ekstrakurikuler pilihan. Untuk yang wajib itu ada pramuka, ada persinas asat silat, kemudian ada berenang. Adapun untuk ekstrakurikuler pilihan itu ada panahan diantaranya, futsal, basket, karya ilmiah remaja, English club, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. SMP Mazaya Islamic Boarding School memiliki keunikan dibanding boarding school pada umumnya. Di antara itu, siswa ditanamkan jiwa kedisiplinan dan kepemimpinan dengan melakukan segala aktivitas secara terpimpin. Dengan mengimplementasikan keseimbangan pendidikan formal dan agama, harapannya dapat membentuk generasi dengan karakter profesional religius, yakni
generasi yang memiliki keterampilan sekaligus memiliki kepahaman agama yang kuat, sehingga dapat menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.